Nah, kamu kesini katanya observasi. Apa yang kamu observasi? Alam, Pak. Tahu illegal login nggak? Tapi menurut itu bener nggak? Iya. Iya, iya. Kopi. Mohon berkenan, Bapak Gubernur Jawa Tengah. Juara satu. Juara apa lagi, Mas? Penyuluh Kehutanan PNS. Penyuluh? Penyuluh Kehutanan. Penyuluh apa? Kelompok tani. Kelompok tani. Kon ngopo kon ngetok iki duit. Perubahan. Ini terus-terusan lho, Bu. Iya, siap. Ini yang sepisan tok lali kuwi, Nggo. Iya, Pak. Siap. Iki nopo? Dari dua, Pak, sama PNS. Lomba Wana Lestari. Kehutanan. Selamat ya, Pak. Harapan jangan kecil tak harapan. Murah, juga nasional. Ini juara satu nasional. Oh, juara nasional juga. Wow, ya, iki apa? Juara tiga. Yeah, ini. Harapan dua, lumayan. Iki, wah, juara satu. Apa lagi? PKSM, Kehutanan Swadaya Masyarakat. Swadaya, diragati dhewe. Oh, terus yang disuruh apa? Masalah. Ya, apa aja? Ya, terkait dengan perlindungan hutan, terkait dengan peningkatan kepercayaan masyarakat di sekitarnya. Oh, gitu. Ya, kira-kira kalau perilaku masyarakat di sekitar hutan yang masih harus diluruskan apa? Salah satunya bagaimana pola. Hah? Pola. Biasanya sing ijik, sing urung bener apa? Tetapnya tetap. Illegal logging. Masih ada? Masih ada, tetapi. Masih ada apa? Banyak. Masih ada. Banyak. Masih ada. Oh iya, wah bagus. Eh, jenengan apa? Juara dua. Juara dua apa? PKSM. Ya. Selamat datang. Eh, hebat. Ya, Pak. Juara tiga. Ya, ini juara satu apa? KTH, Pak. Kelompok. Kelompok? Nandur apa? Singkon, Pak. Singkon? Singkon, oh. Singkon paling pirang tahun. 5 tahun dipotong. Iya. Oh, gundul meneh tanam lagi, Pak. Oh, tanam lagi untuk iya. Produksi ya. Untuk produksi, Pak. Ini apa? Juara 2 kelompok tani hutan. Oke. Tapi yang ditanam saat ini kopi, Pak. Kopi. Iya. Oh, lahannya siapa? Oh, lahannya untuk kelompok tani. Terus kemudian kami. Lahannya milik siapa? Milik pribadi, Pak. Oh, pribadi. Iya. Oh, sugeng. Tapi kalau bisa nanti kita minta sedikit untuk pengelolaan di hutan, Pak. Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa. Ini langsung jalo ya, loh. Sedikit saja. Ini harapan. Ini harapan juga. Sepakuk, Pak. Sepakuk. Apa, Bu? Ada kopi. Oh, kopi. Ya. Kopi gendang tiga, kopi. Ini. Oh, kopi nangkono, kira-kira juara, nih. Juara, nih. Apa, ya? Sudah, kemarin, Pak. Kemarin, Astari, ya. Selamat, ya. Empon-empon, yeah. 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 KTH Tani Manisman, yeah. Desa Gumpolan, Kecamatan Tujuh, Kabupaten Karanganyar. Jenengan, lebah. Lanceng. Iya, lebah. Iya, kelanceng. Kabupaten Karanganyar. Iya, kelanceng. Iya, kepada KTH Mudi Rezeki, Desa Jenawi, Kecamatan Tujuh, Kabupaten Karanganyar. Apo. Punisan gawe. Alam budaya lebah kelanceng kepada KTH Wahana Mudi Desa Jenawi, Sogo, Kecamatan Tujuh, Kabupaten Karanganyar. Alam budaya lebah kelanceng kepada KTH Mudi Mulyo Desa Sumberjo, Kecamatan Tujuh, Kabupaten Karanganyar. Alam membuat pupuk organik kepada KTH Tani Manisman, Desa Gumpolan, Kecamatan Tujuh, Kabupaten Karanganyar. Alam membuat pupuk organik kepada KTH Sari Makmur Pak, Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Alat pengolahan bambu kepada Mangso Kabupaten Karanganyar. 5.000 bibit kopi. Bibit kopi sebanyak 5.000 bibit jenis kopi Arabica. Ya, wes sudah kafe ya. Ya. Seperti ini, Ki. Ini bisa, Pak. Sini, sini. Pak, nih. Karena wes. Gua lah, ini kopinya wes langsung tukul andoi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkene ya api ya Mas ya. Nggih. Tapi kopi ini kopi anu toh? Arabika, Pak. Iku robusta apa Arabika? Arabika, Pak. Arabika. 200, Pak. Aduh. Tangan kuwi rung iso dienggo clok ngono iso. Hal kenal. Lah paculmu ya ugrak-agrik. Ora jelas. Taline iki. Ana-ana adem banget.
Ini bekas nganu ini. Masker. Bekas masker itu. Ya lagi bekas masker ini. Udah ini penyakitan mana ya. Tapi ini gara corona. Pak MJ menang, Pak. Menang jelas. Alhamdulillah. Bu, jenengan teng mriki do ngopo? Hah? Apa? Percaya ora Pak Didi? Jenengan teng mriki napa nonton jenengan? Ya mulai bae. Eh Allah ya Allah. Jadi kalau menurut panjenengan, hutan kita itu sudah baik apa belum? Ayo kelompok sini. Sudah baik apa belum? Itu pelajar ya? Sekolah di mana? Hah? SM Tangmangu. Yang mana sekolahnya? Yang di mana sekolahnya? Gujal gajul. Yang sekolah baru? Oh, gimana? Enak enggak? Oh, bayar enggak sana? Alah iya toh. Lah gratis. Gedunge anyar. Tau digajul. Ada. Nah, tugasnya adik-adik belajar yang rajin. Jangan kecewakan orang tua. Hormati guru-gurunya. Ojo cepet-cepet rapi. Gitu Bu? Iya. Jenengan dia rapi bener Bu. 14. Nih, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengen usia 14 nikah? Hah? Kalau mau pengen contoh, ini contoh. 14 tahun. Sekolah mboten budhe. Mboten. SD? Boten. SD ki boten jenengan. Boten sekolah. Beras. Asalnya pundi? Sendang. Iki sendang. Oh, sendang. Cek to. Beras ora sekolah? Boten. Moco saged to boten? Boten, Pak. Beras. Beras bener iso moco. Coba nika tulisan sing ijo-ijo niku kan apa, Bu? Iku. Bang ngalih tulisan sing ijo di kotak ijo niku. Hah? Tenang nih. Iki sing seto sing isin gubernure lho iki. Anggo sisa. Anggo sisa. Wong tak mau ora iso. Ora iso maca lho. Allah. Oke. Duit kertas, Bu. Hari ini Bapak Ibu ada sudah ada dua orang yang saya tanya. Dua-duanya tidak bisa baca tulis. Tadi yang satu di nanti mau Endawahono. Tadi sudah kita tanya. Yang bodoh ini baik. Mau corak itu duit ngerti. Baik gue ya loh. Nah, jangan sekolah ya. Beras ya. SD nya ora. Isin ben pindo. Nah, ini jenengan rabi umur pinter dah. Jalannya telanan mas, lagi aku bengok ya. Oh, tiba caci lagi, robot. Wes bu, gede susoni. Oh, anu, sing jadi robot apa? Gue cewek, bayi. Telanan. Abang. Aku ngerti, aku yang saya. Abang MU ngerti apa? Luaran ya, musuh ya abang ini ya. Oke, abang-abang. Ini saya titip mumpung berkumpul ada pelajar, ada anak-anak, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bisa memanfaatkan hutan ini dengan baik. Hari ini kan pariwisata hebat banget. Dan orang-orang itu sekarang mencari tempat yang unik.
Nah kalau pada orang nanam kopi, jangan nanam kopi dok. Nanam kopi, panen kopi, bagaimana jadi barista? Ya, ngopi kopi. Mau ya neng ngomong kopi kopi neng. Oh, wis enak kopi neng. Tak rasani ki mau terus metu kopi. Sik panas wae. Ya. Panas ya. Oh, Mas. Waduh lagi cilik. Apa Mas? Asik ya Mas. Mainan iki mau enggak, Bu? Cah gede. Cek bayi, ini sini. Dokan ini gimana? Mas yang nganu mas, bebek-bebekan mas. Ada cek bayi, iya, bebek-bebekan. Bebes. Gaknya anakku anak. Nanti buat tebak-tebakan. Ya. Mau gak dia? Mau? Siapa mau nyanyi? Anak-anak, ini adanya buat cewek. Ya, cewek. Ya, siapa mau nyanyi? Cewek, cewek. Ayo, siapa? Siapa? Ayo, ayo. Jadi satu sama itu bener-bener. Coba dibanding-banding. Ya. Nenek kamu pasti kalau ini, Mbak. Itu dua. Oh, langsung mulai. Oh, kembar tuh ini ya, kembar ya cinta. Oh, kembar. Oh, ini gocok-gocokan bayi ini. Sini gue sih gocok-gocokan bayi. Nih, kamu tak kasih nih. Ya. Tangan bagus. Enggak semua tangan bagus. Aduh, pinternya. Ya, semua tangan bagus ya. Nah, saya titip Bapak Ibu. Saya lahir di sini. Kaget saya. Tiba-tiba dapat kabar Pak Ganjar tamu-tamu banjir. Lah ora Solo kelelep iki. Lha nggih mboten? Soalnya ternyata setelah saya cek banyak jalan-jalan di kampung itu beton semua. Lupa kita, lupa bahwa sebenarnya ya bagus beton, tapi halaman juga di beton, semuanya di beton, maka airnya nggak masuk. Maka kalau hari ini panjenengan peduli hutan, nanam apa pemberdayaan di hutan, petani sekitar hutan, maka sebenarnya memanfaatkan hutan ini bisa untuk banyak sekali. Tadi satu contoh pariwisata, sekarang kita nanami kopi, nanti apa bisa ngunduh ada hasilnya. Tapi sisi lain mungkin perlu sumur-sumur resapan. Apa sih di bor-bor ini mas? Biopor. Biopornya di mana? Di atas. Di atas di mana? Suruh Tawangmangu boleh. Suruh kecamatan Tawangmangu boleh. Jadi jenengan bisa buat di rumah-rumah itu dibuat semuanya. Nah kalau mulai sejak kecil anak-anak diajari tanam, diajari merawat, ya kan? Diajari lagi nanti ya agak gede sedikit mengembangkan, maka manfaatnya banyak, termasuk peduli hutan yang ada di sekitar kita semua, dijaga, dijaga betul. Seingat saya dulu kalau di Tawangmangu jam segini itu wadeng banget, wadeng, saya panas, sekarang udah panas, dan itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau sudah panas ya siap-siap. Ternyata bumi itu naik suhunya 1 derajat saja. Itu pengaruhnya dahsyat ternyata. Kuah ben. Muncul penyakit, ono kewan sing mati, ada perubahan apa lingkungan yang luar biasa. 1-2 derajat saja itu udah berat. Maka ini dijaga. Sekaligus sebagai paru-paru. Tapi sisi lain tadi ada bantuan-bantuan yang diberikan. Dan itu apa masih mas? Bantuan budidaya lebah, pengolahan empon-empon, ya. Terus kemudian tadi pengolah sampah, macam-macam sebenarnya. Dengan lumba-lumba yang kawan-kawan tadi sampaikan, termasuk tadi yang MPA, apa mas? Masyarakat
masyarakat peduli api. Udut mas. Ben udut. Jangan buang untung rokok sembarangan. Wow, lega ya. Udut mas, gimana? Tapi kita kecemasan, jangan buang. Apa? Untung rokok sembarangan. Pagi ini deh. Jangan buang untung rokok sembarangan ya. Tapi 3 tahun ya, nggak ada kesadaran ya. Masih ada buka. Kira-kira kalau pelajar itu ngapain di sini? Belajar. Duduk-duduk, nonton, atau ada aksinya? Observasi, Pak. Apa di observasi? Observasi yang mendelak, orang delak nggak pun. Apa yang kamu observasi sekarang? Wes re, ini rasa kesel. Jadi sini. Hadiah-hadiah apa yang tak bayari 3 tahun SPP ini gratis bro. Alah rasa action tau biasa. Kacin itu ini. Maju, depan. Iya cu. Iya cu. Jadi cu, cu bintang lah. Gak usah apa? Hah? Ulin. Dik. Namanya siapa? Ulin. Nah kamu kesini katanya observasi. Iya. Apa yang kamu observasi? Alam, Pak. Berarti kamu. Bahwa kita lagi di alam dan di hutan. Lalu hasil observasimu apa ya kamu? Pohonnya tumbang, ditebang. Tadi apa? Illegal logging. Tahu illegal logging gak? Enggak itu tanya yang itu pakai baju-baju itu. Ada yang melakukan penerbangan liar menurut observasimu atau cerita yang kamu dapat dari observasi ini? Ada. Siapa biasanya yang melakukan penerbangan liar? Manusia, Pak. Kira-kira menurut observasimu itu kenapa mereka melakukan penerbangan liar? Masalah ekonomi. Pinter ya. Iya. Tapi menurut itu bener nggak? Iya. Jadi pribon. Jadi orang yang melakukan penerbangan liar itu bener atau salah? Salah. Kenapa? Karena merusak hutan. Oke. Jadi pribon ya. Ini kayak dia. Baik, Tunggu. Bapak mau tinggal di hati mau lo. Sini tau itu dilihat ya. Anak-anak mengobservasi. Mungkin ada gurunya gak sih? Wah ada gurunya. Ini lah guru. Anak-anak diajak outing. Ketanya saya galah ini. Siang Bapak. Pak Guru. Jenengan jenis guru. Jenengan guru sing galak napa sing galak banget? Saya kira tergantung. Gantian ya tergantung. Iki mesti jenisnya guru sing tergantung dan guru yang anu tadi. Biasanya itu murid-murid belinya apa tuh Pak? Keluar pasti ya, macam-macam ya. Ada anak-anak itu yang bisa bolos. Bolos deh. Apalagi Pak, beling-belingnya kurang garap PR. Saya kira bolos itu yang utama. Utama. Mabuk-mabukan. Enggak. Aku bah. Saya kira juga tidak. Mabuk-mabukan. Jangan narkoba. Dong rekor ah. Gak ngajari malah.
aja ya. Cewek-cewek itu juga pada suka anu loh, ngikuti loh, nggak usah ya. Oke. Oke. Mung. Diinterupsi terus ya, benar. Mungkin nggak Pak di program sekolah di SMA ini mengajak anak-anak dalam merdeka belajarnya itu turun masuk apa? Ya, roda maju sih deh ini. Arah kita ke sana. Arah kita ke sana. Soalnya kita membangun tadi di 2 minggu. Ora penting kok. Pertanyaannya itu kalau itu diajak. Artinya begini Bapak, program kita sudah ada. Oke. Ya, program kita. Kita punya rencana untuk kerjasama dengan beberapa instansi, misalnya pengenalan tanaman obat di BPD. Itu rencana. Rencana ya. Oke, tiap sekusi minggu ngarep justru-justru anak-anak itu biasanya kan senang learning by doing. Wah, jadi belajar sambil mengerjakan. Observasi begini langsung suruh nanam. Kalau perlu Pak, kasih tugas ya Pak ya, langsung nih. Saya kasih tugas ya. Siap? Tugasnya satu anak selama sekolah di SMA di Tawangmangu bertanggung jawab atas 5 tanaman saja. Kecil dong? Bertanggung jawab atas 5 tanaman saja. Nanti kalau sudah terakhir mau lulus Pak, dicek tanamannya hidup apa enggak. Ya. Kalau enggak, rasa dilulus kira apa. Minimal ditunda kelulusannya. Siap. Setuju? Setuju? Oke ya. Rawani tanggung jawab ya. Dievaluasi, kamu berarti cinta lingkungannya bohong-bohongan. Katanya memelihara tanaman bohong. Ya, ini sudah terjadi di UNES Semarang. Satu mahasiswa, 4. Ada mahasiswa yang mau ujian skripsi, tinggal terakhir itu, tahu nggak? Tanamannya dicek, 4 itu mati 1, ditunda ujiannya. Wih, keren, itu namanya tanggung jawab. Oke. Aku mau tanya, siapa yang oke angkat tangan? Siapa yang tidak oke? Aku kita tanggung jawab. Nah, outing itu keluar diajar konkret, anak akan bertanggung jawab. Lucu gak? Kalau anak bertanggung jawab, maka kemudian 3 tahun dia akan memelihara tanaman. Maka beratnya memelihara tanaman seperti apa? Ben dirasake. Nanti cari bermitra. Boleh dengan perhutani katakan, boleh dengan lembaga penelitian, atau mungkin di sekolah hanya sendiri, Pak. Dijokan nanti. Yes. Kalau perlu nanti kerjasama. Merencanakan begitu. Nah, sip. Jadi itu pengijauannya. Atau barangkali yang nanti yang lain tadi yang seperti apa? Masyarakat penggemar api. Peduli pada api gitu ya. Itu juga peduli, latihan bagaimana memadamkan kebakaran hutan itu sekali dua kali dilatih anak-anak itu akan bisa, sekali aja dia akan teringat terus menerus. Di banyak negara maju latihan kebencanaan ini setahunnya 2 kali. Kalau ini anak-anak siap Pak nanti MPA siap, siap. Gak sih? Siap. Simalawu siap latih siap banget. Terima kasih. Siap gas ngono. Nanti mungkin yang lain saya nggak minat Pak, saya mau pengolahan. Yes, gawe, nandur, mulai metik umpama tanamannya apa? Kopi ya, kopi itu yang dipetik yang seperti apa? Dilatih. Ini lho leh, dok, ini lho kopi saya ngapain, ini saya ngapain ini. Wes abang, cucu ijo juga petik. Bang, dipilih saya kayak ini, kenal ngopo. Apa itu yang suka makan kopi itu binatangnya? Wah. Kenapa kopi luwak itu mahal? Kopi luwak itu kopi paling mahal sedunia, belum ada yang mengalahkan. Dan itu adanya di kita. Luwak ya kan, banget. Tadi saya lihat naik pohon. Luwaknya itu udah turun. Iya ngaku luwak ngaco. Luwak yang pucuk. Luwak-luwak itu ternyata beda. Dan beda luwak yang dikandangi.
digandengi dikasih kopi beda. Karena ternyata saya tanya, kenapa kopi luwak itu enak? Kenapa yang liar lebih enak? Karena dipilih betul. Dipilih sensornya si luwak itu top. Pasti yang dipilih apa? Yang paling matang, paling tua. Logikanya gitu. Masuk dalam pencernaannya, keluar. Keluar, dibersihkan, tumbir, kayaknya paling larang. Ada yang mencoba kalau saya makan di rumah. Jangan ya. Itu Pak Jawa. Jadi keren ya? Siap ya Pak. Siap ya, nanti mereka lebih banyak merdeka belajarnya keluar. Dan itu bisa dikonversi Pak menjadi nilai. Berarti kalau SMK Tawangmangu nanti dengan inovasi gitu, SMA Tawangmangu, iya rasanya gas. Itu Mama bisa, ya, malah kita jadikan model. Belum pernah ada. Wow, nung konco bukan andur mau. Makasih Pak Joko. Injih Pak Dirsun. Kasih hadiah tambel lah Pak Joko. Guru ini ya itu orang apa? Boleh saya minta ada permintaan? Apa? Apa permintaan? Kasih. Apa Pak Joko? Dari awal pemikiran saya biasa masalah ini. Kami ingin laporan itu berjalan. Keren, iya. Saya tahu ya kepelan-pelan ngerti kultur jaringan. Orang tau Laura we keplau piye. Pemenang yang ngerti laboratorium kultur jaringan. Nanti mulai aja. Nanti bisa difasilitasi juga untuk kerjasama dengan perguruan tinggi misalnya di UNS. Bisa UNS, oke gak apa-apa. Sebab arah kita karena untuk SMA Tawangmangu itu SMA yang apa itu? Kami ingin mengembangkan itu, apalagi di Tawangmangu itu agronya muncul. Oh masuk. Sinaunya itu jalan Jawa Tengah itu, pusat tanaman jambu sudah ada. Di sini banyak hutan, ya toh. Tanaman-tanaman di masyarakat ada, udah pas itu. Ya, Pak Tenuan. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Pak Joko galak. Ya Allah, ya Allah. Mendengarkan dialog bersama Bapak Gubernur. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Mereka besar, wuuuh, kok pinter ya. Ya, nggih, yuk. Rasa bergerak, yuk. Oke. Ya, 1, 2, 3, ya. Menebang hutan sembarangan. Kami sebagai siswa, apa yang dapat kami lakukan? Nanem, siap nggak? Siap. 5 pohon sampai lulus, siap? Siap. Harus dipelihara terus, siap? Siap. Yes, buktikan, sesuk tak delok. Pak absen siji-siji. Oke, yo. Foto pemuda, Pak. Ya, oke. Pak, fotonya di Bapak dong, Pak. Pak ini, Pak. Oh, sini, ya. Punya mana? Apa? Semangat mendunia, Pak. Biar pinter, Pak. Nanti gak jadi gubernur. Kopinya gimana, Pak? Kopi sedang, Pak. Kopi sedang tadi gimana? Jos. Pak, tenang.